Jadi belajar bicara itu kalau mau jadi mahasiswa penting. Belajar komunikasi dengan orang itu penting. Menghormati orang lain itu penting. Ya, ada yang mau kuliah. Ini kuliah tua-tua semua nih. Oke, okay. Tapi saya sering bilang begini, saya lahir di kampung, dan tempat saya kan di Bure. Coba nih lihat di situ di Google Maps, tidak ada Bure. Dan ada tulisan Bure di Google Maps. Saya bilang, tidak usah khawatir. Sudah 4 benua, saya lewati. Adik-adik sekalian, ibu-ibu. Ibu-ibu tidak lebih miskin daripada mama saya. Bapak-bapak tidak lebih miskin daripada bapak saya. Tapi anaknya sudah melintasi 4 benua. Ibu saya, mama saya dulu, ketika kuliah saya, dia tidak beli baju sebelum dia hitung apakah anak saya hidup kuliahnya. Karena setahun pertama saya di Makassar itu tidak dapat beasiswa. Karena saya bukan anak karyawan. Jadi kasih beasiswa itu Haryati, Airudin, Harahap. Ya dulu Syarap itu hanya Pak Harahap, kuliah di UNAS ambil elektro. Nah, itulah kalau Tuhan mau bantu. Ini Gusti Harahap semester 1, 2, dan 3. Dah ganti, bolak-balik Jawa. Akhirnya IPK-nya rendah. Karena IPK-nya rendah, beasiswanya diputus. Beasiswanya itu dikasih ke saya. Karena saya ranking 1, walaupun diiki, dikasih ke saya. Mulai merdeka saya. Saya dapat kalau beasiswa PT Pale PT Inggo waktu itu setiap 6 bulan sekali keluar. Keluar 300 ribu, lumayan. 300 ribu keluar, 125 ribu saya pakai beli motor, Honda 70. Yang seperti rusak itu kendalanya. Honda 70, saya beli itu. Nah, itulah saya pakai. Jadi, ketika beasiswa masih sudah ada, saya juga pakai ngajar kiri kanan. Karena Yasmin waktu itu sudah ke Makassar, Aju sudah di sana, Pak Aji sudah di sana. Kita tinggal di asrama Putih nomor 9, Mandul ke 9, nomor 9.